sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, bunyi pasal 18 ayat 2. Jadi aparatur ASN itu harus mengundurkan diri, kalau menteri enggak. TNI, ya anggota TNI harus mengundurkan diri. Ya, Pak Jokowi, ya. Kita lihat dan aja semoga ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Algodi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lana uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijan nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini. Sebelum masuk ke konten, gue mau kasih informasi lagi ya. Jangan lupa kita ajak hadiri aksi tolak agenda pandemic tripti dan masuk itu program ya, tolak penyebaran nyamuk yang berwolbachia. Hari Selasa tanggal 28 November jam 10 pagi di Kemenkes, oke? Okay? Jangan lupa guys, catat tanggalnya, harinya, jamnya, kita hadir, oke? Okay? Oke, okay, sekarang kita masuk ke konten guys, masuk ke konten. Konten kita kali ini adalah tentang ini guys. Jokowi teken PP, Menteri, PP itu peraturan presiden ya, perpres ya. Menteri, wali kota, maju pilpres tak perlu mundur. Iya, demokrasi suka-suka Pak Jokowi deh ini ya. Iya, karena di wapres itu ada capres dan cawapres itu ada Prabowo masih menteri, Mahfud masih menteri, ya terus Caimin itu masih anggota dewan ya, ya terus Gibran masih wali kota. Iya dah, gas dah Pak, gas, bikin aja yang Bapak suka. Suka-suka Pak Jokowi dah ya. Teken aja Pak. Kita baca dulu beritanya ya. Dan baru nanti kita baca komentar netizen, oke? Okay? Oke. Ini dari undercover.id ya. Ini dari... dia dari ngopi itu ya. Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan yang mengatur pengunduran diri dalam perjalanan presiden dan wakil presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah, PP. Oh, peraturan pemerintah guys, bukan peraturan presiden. PP itu peraturan pemerintah. Ya. PP nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1 dan 2 itu ya. Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Dikutip Detikcom, oh dari Detikcom ini, tanggal 24 November 2023, pada pasal 1 dijelaskan beberapa ketentuan dalam PP nomor 32 diubah. Kemudian pada ayat 1 disebutkan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 18 diubah. Dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1A, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,
pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Bunyi pasal 18 ayat 1. Ya sama aja, nggak usah. Demokrasi suka-suka nih. Ya. Ya gas. Jadi nanti kalau pas kampanye itu bisa saja sebagai menteri, bisa saja sebagai ya. Pejabat negara yang dijalankan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta peserta pemilihan umum, ini yang tadi udah ya. Kemudian pada pasal 18 ayat 1A tertulis, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Ya kalau Pak Jokowi ya ini demokrasi suka-suka Pak Jokowi kayaknya nih ya. Iya. Sumpah ngakak ini guys. Gue ngakak ini. Udahlah ya. Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bunyi pasal 18 ayat 2. Jadi aparatur ASN itu harus mengundurkan diri, kalau menteri enggak. TNI, ya anggota TNI harus mengundurkan diri. Ya, Pak Jokowi, ya. Kita lihat aja ya komentar netizen apa di sini. Kalau gue sih ngakak ya. Ya, komentar netizen apa nih? Okay, let's go to Instagram, let's go. Okay, guys, kita udah di undercover.id di Instagram. Kita lihat komentar netizen, guys. Lihat. Haha, Anda selesai jadi presiden akan dikenang sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Masa? Suka-suka Pak Jokowi lah, dia presidennya. Zolim sekali Anda, Pak. Aduh, ngakak gue. Kemarin paman, sekarang ayah. Iya, bebas. Bingungnya banyak yang pro karena gemoy doang. Emang Gen Z serendah itu ya. Informasi mereka, rekam jejak, semua dilihat. Tolonglah, visi misi. Kenapa visi musik? Apa yang pernah dilakuin, siapa yang mendukung, semuanya tolong dilihat. Wah, rakyat Indonesia mah. Udahlah. Nggak perlu itu. Sat-sat revisi demi siapa? Demi siapa lagi? Sebagai ayah yang baik itu berdoa dan mendukung. Begitu kata beliau. Ya. Ya. Lalu di ayat 3 dijelaskan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. Lalu pada ayat 4 disebutkan pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha. Ini kenapa jadi ke situ? Atau badan usaha. Mana tadi? Karena badan usaha milik daerah yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali. Ya. Beruntung banget jadi anaknya. Wah, iya dong. Sayang anak. Gila, seorang pemimpin mentalnya begini. Rakyat sengaja dimiskinkan biar apa? Biar kalau dikasih sembako aja udah seneng, padahal dijajah tahunan. Nah itu rakyatnya juga sih ya. Rakyatnya juga yang begitu mau. Aduh. Iya, karena dia sadar akan kalah, agar setelah kalah anaknya tetap wali kota. Lumayan kan sampai bulan 11. Oh begitu. Iya. Seno tuh banteng dan dinasti SMK. Masa Seno? Banyak lo pendukungnya. Demi putra mahkota. Iya dong putra. Pokoknya yang jarang ngomong itu deh. Semua demi putra mahkota, iya kan? ASN, TNI, Polri disuruh netral lah, ini apa? Ya, kan gue udah bilang, ini jangan-jangan. Demokrasi suka-suka Pak Jokowi. Ya. Jadi ini maksudnya kalau misal nanti gagal tetap bisa jadi walkot. Ya, bisa jadi begitu.
Lanjutkan aturan di kota ganti saya jidat untuk kalangan sendiri. Ya, lanjutkanlah, lanjutkanlah. Nggak apa-apa, Pak Gas. Parah, asli parah. Dia terang-terangan sampai begitunya. Kita juga harus terang-terangan mengkritiknya. Dasar keluarga nggak tahu malu. Memanfaatkan kekuasaan buat pribadinya. Cuma kali ini presiden kita sampai begininya. Obrak-abrik konstitusi. Mau bilang apa? Tuh, PDIP tuh kuat di DPR RI itu. Mana? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Iya, Jokowi emang kuat. Gua akuin, kuat. Makanya punya bapak itu presiden. Jangan buruh tani atau budak korporasi. Mau jadi cawapres gampang. Jadi pengusaha gampang. Cari investor gampang. Jadi ketum parpol gampang. Gak usah sirik ya, guys ya. Semua hak kalian udah diwakilin sama putra mahkota. Kalian tinggal kerja terus bayar pajaknya. Jangan lupa. Nah, itu. Itulah rakyat. Makin yakin aja kita pilih Amin 2024 satu putaran. Ya, kalau sistemnya bagus, kalau sistemnya dikerjain, lu mau bilang apa? Terima kasih Bapak. Yeah. Kapan mau netral Pak Jokowi? Nggak capek, nggak bikin peraturan baru terus. Eh, lupa deng, kan buat keuntungan kelompok tertentu ya. Maaf Pak, nggak apa-apa Pak Jokowi. Iyalah, nggak apa-apa ya Pak ya. Presiden, gimana sih? Gimana sih lu guys? Presiden. Aduh, pengen tahu orangnya kalau diajak debat sama capres dan cawapres yang lain, apakah akan ada kegiatan lain jadi nggak bisa hadir? Eh, udah kan, udah ada itu katanya. Ya nggak bisa hadir. Aduh, nggak tahu dah ya. Gue ngakak aja guys ya. Aduh Pak, kenapa masuk? Aduh Pak, kenapa pas masuk akhir jabatan meninggalkan kesan jelek? Bu, emang cuma di akhir. Ngopi deh lu. Ijazah apa kabar sampai hari ini? Lu gimana sih? Indonesia punya dia, suka-suka dia. Suka-suka dia. Negeri sulap, ye. Emang amin doanya yang paling mendingan. Kalau menang. Semoga Prabowo jadi presiden RI ke 2024. Amin, dia deh. Aminin aja deh. Eh, ntar ada yang baper lagi. WKWKWK, mana pendukungnya Jokowi? Ya, angkat tangan ya, gak usah malu-malu. Gas, gak apa-apa. Gak sekalian diteken jika anak presiden mencalonkan presiden, gak perlu pemilu, langsung dilantik aja Pak Jokowi. Iya. Ini keren. Keren. Iya. Langsung dilantik aja Pak, Prabowo Gibran. Iya, kan? Ya, gitu guys. Udah ketahuan mau kalah jadi aman nih Pak Wali Kota Solo. Aduh, iya kalau mau kalah, kalau mau menang. Omongan Anies Baswedan maju-maju, mestinya kalian protes, jangan cuma diem. Semua ini demi anak, iyalah. Orang tua itu kan berdoa dan mendukung, gitu. Karena beliau kan gitu. Yang penting orang tua itu doa dan mendukung. Itu mendukungnya dengan apa ya, dengan kuasa yang dia bisa lah. Nah, kopi gue ya kan mantap, semua menjadi sah-sah saja. Iya, Pak Jokowi hobi banget merusak tatanan negara. Aduh, daya dobraknya itu luar biasa guys. Buat sang anak dan mantu kesayangan. Gas. Perasaan SBY gak begini ke anaknya pas beliau masih menjabat presiden. Masalahnya SBY pun sekarang bisa apa? Makan Megawati bisa apa? Udahlah ya guys, itu aja komentarnya. Yang komentar yang gue bacain. Udah beginilah. Demokrasi suka-suka Pak Jokowi. Kayaknya begitu. Menurut kalian komentar yang baik di bawah. Share ini deh ya. Udahlah. Ya, udah aja. Udah ya. Udah ya gitu ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah ya, suka-suka bapak aja, suka-suka bapak. Serah bapak mau gimana ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara, boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. No.
Lo tahu, krenyes di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah, nggak usah lama-lama, lo kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gue kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman, nanti dia tanya itu, 35 ribu kalau nggak salah. Ya.